Selamat malam, Mbak. Kalau boleh tahu nih, Boleh, Pak. Boleh ya? Boleh. Anak Anda mengalami kekerasan semacam apa? Bukannya anak Anda itu tahu kami badannya cukup besar dan tinggi. Enggak, Pak. Anak saya tuh enggak terlalu tinggi-tinggi amat, kira-kira 185 gitu, tinggi. Pak. Itu tinggi. Itu tinggi, Bu. Apa kabar saya dan Kiki? Saya sama Kiki aja enggak nyampe segitu. Di double. Ya, kalau Kiki itu di kolam anak pun kelelep. Kalau anak kan segini. Apakah anak Anda saja atau anak-anak murid? Ada, Pak, anak-anak yang lain juga, Pak, gitu. Karena dia kan bergerombol rame-rame, jadi juga dia menyerangnya sana sini aja gitu. Karena katanya mereka lagi ngetes ilmu gitu. Apakah ada luka-luka atau marmer gitu di badan-badan? Marmer. Ya. Masa marmer? Lu mau bikin tembok marmer. Kalau ada marmer di tangan terus banyak tukang lagi pada ngerjain. Iya, dia ada lebam-lebam pualam-pualam gitu, Pak. Pualam lebih parah lagi batunya dong. Nggak granit, Bu, biar kayak kitchen set. Ya gitu, tapi kan sedih ya, Pak. Masalahnya juga bukan hanya kekerasan fisik aja bikin dia trauma, tapi juga kan jadi kayak psikis gitu ya, jadi kayak... Kekerasan mental juga? Mental. Gitu dong, Pak, kalau mental. Pak. Ya gitu maksudnya, Pak. Jadi... Saya tuh udah berusaha ini apa mengadu ke sekolah, tapi nggak ada pengulangan-pulangannya tuh nggak ada gitu, Pak. Iya, maksudnya kan harusnya dikasih jalan keluarnya atau solusinya atau mediasi, ini nggak ada ini, Pak, pengulangan-pengulangannya nggak ada gitu. Pengulangan. Nah, maksudnya penanggulangan. Oh, penanggulangan. Aduh, maafkan kami. Boleh kita ulangi enggak? Penanggulangannya ya, tuh. Oh, betul. Iya. Tadi Anda ngomongin pengulangan. Saya susah, Pak, baca bahasa Indonesia. Pengulangan. Pengulangan. Tuh. Nah, iya benar. Penanggulangan. Penanggulangan. Pengulangan. Enggak bisa, em. Pak, capek apa? Jajarin capek. Kamu capek jadi cantik. Jawabannya diwakilkan oleh Kiki. Foto GP lawan Astrea Green. Aduh, ilah. Sembarangan lu, gue motor. Motor galon. Ada polisi itu berisik banget. Hublah. Dan ini dilakukan di tempat mereka belajar. Iya, Pak, di sekolah. Harusnya kan nggak boleh ya. Kalau di sekolah itu kan lingkungan sekolah. Jadi ada tanggung jawab kita sebagai orang tua kan memberikan kepercayaan kepada pihak sekolah. Karena memang dimana-mana kan di sekolah tuh kutunggu ya kan? Di sekolah yang kutunggu. Di sekolah yang kutunggu, kutunggu. Apa-apa gendang-gendang. Kemana, tapi sebelum lebih lanjut kita tanya identitas ibu dulu dong. Iya benar. Gak usah, udah tahu. Gimana, Pak? Ya? Tahu nama saya, Pak? Gak tahu, hatiku berkata Modi. Baru saya ketemu polisi begini. Iya. Ibu ini suka banyak nanya ya, Pak ya? Iya. Kenapa gitu? Mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ibu, Pak, ini kadang-kadang nggak bisa ngomong ya, Pak? Kok bisa? Mau dikatakan apa lagi? Mau dikatakan apa lagi? Pak, maaf, kenapa, Bapak? Nggak apa-apa, lagi nggak ada bahan. Iya. Saya memahami apa yang Anda rasakan, apalagi ini anak Anda sendiri ya. Yes. Enggak, Pak, berdua sama suami saya. Iya, maksudnya, ya, maksudnya anak Anda pribadi. Tapi apakah, apakah ada bagian di tubuh anak Anda yang terluka? Misalnya di ujung jempol gitu atau di... Cantangan di, dia, Pak. Jempol kan bukan serang, Pak. Bukan kepaduk tembok. Iya, Pak. Masa berantem, niat banget ngehajar begini ya. Spesifik ya. Iya. Biasanya kan di sini, di muka mungkin. Iya. Ini kan saya lagi nanya. Ya, ya. Di sini juga dong. Ayo berantem, kita berantem. Ya, gua tonjok. Lokanya di sini. Lokanya kayak gitu, Pak. Oh, kayak begini kan? Yang kolok gitu? Iya, kayak gitu. Tadi gulung gitu, Pak. Hah? Gitu.
kayak gitu tuh. Wendy sabar, mungkin komandan lagi capek banyak kerjaan. Komandan mau dikretek asal-asal nggak? Kretek asal-asal. Kalau saya asal-asal. Barangan batinmu. Masih asal-asal, Pak. Tapi kalau mau lebih asik lagi sama saya. Apa tuh? Kretek ajal-ajal, mau. Selesai. Cuma sekali aja, nggak usah berkali-kali. Pak, boleh gantian nanya nggak sih, Pak? Mau nanya apa, Ibu? Silakan. Iya, Mbak Kiki. Kan kalau saya nonton lapor, Pak, tuh biasanya suka ada suguhan-suguhan donat, gitu. Suka ada adegan rebutan-rebutan makanan gitu loh, Pak. Oh. Kali ini nggak ada. Sudah dikomplain sama penonton. Oh, nggak boleh ya? Ya, nggak boleh lagi. Nggak, karena... aku pikir karena Bu Ayu lagi foto, jadi nggak ada makanan. Oh, iya, benar nggak ada OB. Oh, iya, nggak ada, iya, benar nggak ada Ayu. Harusnya biasanya ada. Saya ada permen trebor kalau Ibu mau. Jaman dulu banget tuh. Permen Maaf ya Bu, kali ini tidak ada suguhan. Tapi kalau Ibu mau nanti kita coba pesenin. Oh, telepon. Ada enggak? Properti ada enggak? Ada, Pak. Teman-teman. Ada tempelinya, tempelinya. Minimal snack lah apa gitu. Jangan sampai mengecewakan. Betul, betul. Siap, siap. Tapi jangan ngerepotin kok, Pak. Enggak apa-apa. Ini cuma nanya-nanya. Enggak apa-apa, Mbak Maudi. Kita punya restoran langganan kok. Kalau ada tamu yang datang ke sini request makanan sama sekali enggak merepotkan. Tapi nyusahin. Iya. Wendy. Ya, dan Mbak Yaman. Halo. Boleh dibawa snack ke sini? Iya, yang kobra aja kobra. Enggak, iya. Enggak usah dia, Bang, enggak jadi. Buat mau di ini tamu kehormatan. Ya, sedang di ruang interogasi. Baik, terima kasih. Ya, itu agak lama deh kayaknya, Wen, kalau yang itu. Kemarin punya kenalan restoran lebih. Ada yang lebih cepat sebentar. Ada. Telepon. Halo. Ya. Apa? Robert Davis Santiago. Ya Tuan, kami ada semua Tuan. Ayam ada, daging pun ada. Ya Tuan, ada perkedel Tuan, tapi perkedel kentang. Nah, udah digigit, ah kentang banget nih perkedel. Aduh. Luar biasa, luar biasa. Ini anak Anda ya? Oh iya Pak, ini anak saya Pak. Oh, ganteng sekali. Yang ini anaknya Pak. Iya, iya jelas dong. Masa yang ijo? Iya mungkin. Kondrong. Ini anak ijo, ini anak ijo saya. Namanya siapa Bu? Edi, Erik dan Maudi. Oh, oh Edi. Ya. Tapi tidak ada luka-luka? Iya, lebam-lebam gitu. Nah, kalau ada luka-luka sebetulnya kebetulan saya ada punya obat yang mungkin bisa membantu. Oh ya? Iya. Ini obat yang menyembuhkan luka. Obat apa? Ada betan. Anak Betawi. Anak Betawi. Itu sebenarnya lagu buat anak Betawi yang gagal nonton konser. Anak Betawi ketinggalan jamrut. Jadi nonton. Jadi nonton. Jamrut udah selesai pas nyampe. Kacau, kacau. Belum ya Pak? Tiba-tiba ada beta. Gak kebaca. Gua kok kenapa kepikiran ke situ ya? Kata-kata sudah bingung. Mind blowing. Aduh, Bapak. Kita lihat ya, ini Mbak Maudi ini cantik sekali waktu masih muda menjadi none ya. Oh, iya. Nah, mungkin dong jadi abang pasti jadi none. Iya. Jadi none. Ada juga yang jadi abnon, Pak. Ada ya? Oh, abang none. None. Iya. Campur. Pasangan. Abang none ini tahun yang ini 93. Pas Lili Kiki lahir. Saya lahir udah jadi abang none ya. Iya. Nah, Kiki enggak lahir, Kiki di-download. Ini itu. Anda kenapa ini pada saat ini? Ini dia kalau lagi ngambek katanya, makannya harus disuapin komandan. Oh. Bener kan? Iya, iya. Oh iya. Iya, ini kalau makanan yang datang ke sini jadi gitu tuh Pak mukanya. Oh, Pak. Cepat. Saya ambil aja ya. Yaudah, ambil. Makannya biar cepet ya. Jangan dong Bu Kiki, yang repot. Apa-apa, emang jadwal saya out sekarang. Oh, iya. Problem selesai. Ini waktu jadi model. Mirip siapa coba? Mirip siapa? Bro? Coba, jadi mirip siapa? Ada Tessa Kaunangnya ada. Di mana Tessa Kaunangnya? Di balik sini nih. Kepotong. Maksudnya mirip-mirip aura mukanya gitu. Ada Dian Sastro juga. Dian Sastro ada. Dian Sastro.